Sebagai penggemar senapan angin, kita memiliki dua tujuan utama dalam penggunaannya: olahraga menembak dan berburu. Keduanya membutuhkan keahlian, disiplin, dan pemahaman tentang senapan angin yang baik. Mari kita bahas lebih lanjut. Olahraga menembak dengan senapan angin adalah kegiatan yang menarik dan kompetitif. Banyak kompetisi yang diselenggarakan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Dalam olahraga ini, keakuratan dan konsistensi menjadi kunci keberhasilan. Untuk berpartisipasi dalam olahraga menembak senapan angin, Anda akan membutuhkan beberapa perlengkapan dasar, seperti senapan angin yang sesuai dengan aturan kompetisi, target, kacamata pelindung, dan peralatan keamanan lainnya. Pastikan Anda memahami peraturan dan persyaratan kompetisi sebelum berpartisipasi. Pengembangan teknik menembak yang baik sangat penting. Anda perlu menguasai posisi tubuh yang stabil, pernapasan yang teratur, serta teknik penahanan dan pelepasan yang tepat. Latihan rutin dan berfokus akan membantu Anda meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam menembak. Selain olahraga menembak, senapan angin juga digunakan dalam kegiatan berburu. Penting untuk mencatat bahwa berburu dengan senapan angin harus dilakukan dengan etika dan mengikuti peraturan yang berlaku di daerah Anda. Etika berburu melibatkan perlakuan yang baik terhadap hewan, menjaga populasi hewan yang seimbang, dan hanya menembak dengan jarak yang aman dan tepat. Jangan lupa selalu mematuhi peraturan perburuan dan menjaga kelestarian alam sekitar. Sebelum berburu, pastikan Anda memahami musim berburu peraturan perburuan serta perlengkapan dan izin yang diperlukan. Selalu periksa senapan angin Anda untuk memastikan keamanan dan keandalannya sebelum berangkat ke lapangan. Baik itu untuk olahraga menembak atau berburu, senapan angin adalah alat yang serbaguna dan menyenangkan untuk digunakan. Namun, ingatlah untuk menggunakan senapan angin dengan bijak.